teman-teman, jadi hari ini kita mau siap-siap dulu buat masuk-masukin barang-barang yang udah kita siapin, yang udah fix gak dibongkar-bongkar lagi. Jadi kita rencananya itu berangkat jam 3 pagi karena takut banyak banget waktu yang kebuang kalau misalkan hari H baru kita packing, baru kita masuk-masukin. Jadi H-1 kita udah siapin. Nah, pokoknya teman-teman ikutin terus trip kita kali ini, pokoknya dijamin seru banget. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Ya udah, tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip ya. A few moments later. Guys, kita udah nyampe nih di pelabuhan, udah jam 6. Nah, ternyata kapal pagi itu belum ada karena air laut lagi surut banget. Kapal-kapal besar itu sudah buat bersandar. Jadi kita dapetnya jam 9. Ya udah, kita tungguin terus. Kita bakal nyebrang ke Palembang nih. Kita tungguin dulu ya kapalnya. A few moments later. A few moments later. Nah guys, sekarang kita udah sampai nih di pelabuhan Tanjung Api-Api. Lanjut, sekarang kita mau OTW ke Tanjung Batu buat istirahat satu malam dan besoknya lanjut lagi. A few moments later. Hai guys, selamat pagi. Sekarang kita udah OTW ke Lampung, perjalanan 4 jam via tol ya. Ikutin terus. A few moments later. Nah guys, sekarang kita udah sampai Lampung nih. Perjalanan 4 jam cukup melelahkan ya. Tapi kita nggak langsung ke Pelabuhan Bakauheni. Kita mampir dulu di Lembah Hijau. Di sini kita mau lihat satwa-satwa dulu. Yuk ikutin terus. Mban mau lihat gajah. Thank you.
juga masuk lah. Gadingnya. Oh, dia nyari gadingnya. 1 2. Wait, 1 2. Ayo. Pegang tangan ibu. Kok Mbak lesu? Berhubung lembah hijau ini luas banget, waktu 1 jam itu nggak cukup guys buat muter-muteran lembah hijau. Jadi kita putusin buat skip beberapa satwa-satwa yang ada di sini. Dan kita lanjut lagi perjalanan menuju Pelabuhan Bakauheni. Yuk ikutin terus. Lautan udah kelihatan nih guys, kayaknya udah deket banget ya sama Pelabuhan Bakauheni. Nah sekarang kita mau nyebrang lagi nih, kita mau nyebrang ke Pelabuhan Merak. Kita lanjut terus perjalanan kali ini. Tapi untuk video kali ini sekian dulu ya. Perjalanan dari Bangka menuju Lampung cukup melelahkan. Dan vlog perjalanan kita kali ini gak cukup di sini aja, nanti bakal banyak part-part yang lainnya. Pokoknya kalian wajib pantengin channel aku. Ya udah, sekarang kita mau ke pelabuhan dulu, kita mau antri dan kita mau masuk kapal. Dadah.